Sering sekali kita menganggap makanan mancanegara sebagai makanan mewah, contohnya seperti spaghetti, pizza, sushi, dan lain-lain. Padahal di negara asalnya, makanan-makanan ini dianggap makanan rakyat loh. Makanan Indonesia juga begitu, beberapa jenis makanan yang murah di Indonesia jadi makanan mewah di negara lain. Mau tahu apa saja? Simak sampai habis pembahasannya ya. Tapi sebelum itu, yuk tekan subscribe-nya dulu agar kita bisa terus berbagi hal yang bermanfaat untuk Anda. Kamu pasti familiar sama rendang. Makanan yang pernah diakui sama negara lain ini beberapa kali berhasil masuk dalam daftar makanan paling lezat di dunia oleh situs berita CNN. Jika biasanya makanan ini bisa kamu temukan dengan mudah dimanapun, lain halnya di luar negeri. Harganya pun murah, hanya mulai dari Rp8.000 per potong. Selain sulit ditemukan, harganya juga sangat mahal. Misalnya saja di Amerika, harga rendang bisa mencapai Rp150.000 per potong. Pecel lele yang bisa dengan mudah kita temukan di pinggir-pinggir jalan juga populer di luar negeri, salah satunya di Swiss. Namun, kalau jajan pecel lele di Swiss, rasanya kita harus pikir-pikir lagi deh. Harganya mahal banget. Untuk satu porsi pecel lele, harganya bisa mencapai 15 euro atau sekitar 225 ribu. Padahal kalau di Indonesia, dengan uang 10-20 ribu saja, kita sudah kenyang dengan makan pecel lele berserta nasi, sambal, dan lalapan. Sate ayam biasanya punya harga yang cukup terjangkau. Satu porsinya dibanderol mulai dari Rp15.000 saja. Sate ayam dengan bumbu kecap atau kacang, ditambah lontong atau nasi ini tak hanya populer di Indonesia, namun juga di luar negeri seperti di Jerman. Namun harga sate ayam di sana sama sekali tak semurah di Indonesia. Untuk satu porsi sate ayam di Jerman, biasanya dibanderol dengan harga 10 euro atau sekitar Rp150.000. Bukan rahasia lagi kalau nasi goreng merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang populer banget di luar negeri. Nasi goreng cocok dimakan kapanpun, bisa saat sarapan, makan siang, bahkan makan malam. Jika biasanya kita bisa mendapat nasi goreng kaki lima dengan harga mulai Rp10.000 per porsi, lain halnya dengan di luar negeri nih. Kamu harus bersedia merogoh kocek yang agak dalam untuk bisa menikmati nasi goreng. Di Amerika Serikat misalnya, harga satu porsi nasi goreng bisa mencapai $10. Atau sekitar Rp150.000 loh. Salah sayuran ala Indonesia ini biasa berisi aneka sayuran rebus dan telur rebus, lalu diberi bumbu kacang yang gurih. Tak lupa ada bawang goreng sebagai taburan dan kerupuk sebagai penambah kelezatan. Di Indonesia, gado-gado harganya cukup terjangkau. Kamu bisa mendapatkan satu porsi gado-gado dengan harga mulai dari Rp12.000. Namun, di New York, Amerika Serikat, sajian ini cukup mahal loh. Makanan ini disebut sebagai mixed vegetable with peanut sauce. Harga satu porsinya bisa mencapai $10 Amerika Serikat atau sekitar Rp150.000. Pisang goreng merupakan salah satu camilan favorit banyak keluarga. Camilan ini enak banget dinikmati bareng kopi atau teh panas di sore hari saat berkumpul dengan keluarga. Pisang goreng dibanderol dengan harga yang cukup murah, juga banyak di tukang gorengan. Harganya mulai dari Rp1.000 per buah. Namun, jangan kaget ya kalau kamu berkunjung ke Belanda dan menemukan pisang goreng dengan harga yang mahal. Di sana, pisang goreng dihargai 5 euro atau Rp75.000 per potongannya. Tempe jadi salah satu makanan asli Indonesia yang sudah go internasional. Tempe jadi salah satu makanan sehat khususnya untuk para vegetarian. Tempe di Indonesia identik sebagai makanan yang sangat murah. Harganya paling hanya mencapai Rp1.000 atau Rp2.000 saja per potong. Namun di Eropa sana, harga tempe sangat mahal. Kamu harus siap merogoh kocek mulai dari 1,8 euro atau sekitar Rp25.000 untuk satu potong tempe goreng. Tak hanya di Indonesia, orang luar negeri juga banyak yang ketagihan sama mie instan. Di sini, mie instan identik jadi makanan anak kosan karena harganya yang murah. Harga mie instan memang murah banget, rata-rata mulai dari Rp3.000 saja berbungkus. Sementara di luar negeri seperti di Jepang misalnya, mie instan juga populer, namun harganya sedikit lebih mahal, yaitu Rp9.000 per bungkusnya. Mirip dengan harga mie instan premium di Indonesia ya.